Hello guys and welcome to my channel. Di video kali ini kita masih akan berburu kadal, kadal hitam. Ya saya sih seneng sih dapat yang kurus ya. Cuman kalau bisa sih dapat yang gendut juga nggak apa-apa sih. Itu cukup fun. Kita udah tangkap dua nih yang kurus ya. Sekarang kita akan tangkap lagi beberapa. Wah gaya ini ngomongnya pede dulu. Kita sudah siapkan umpannya. Kandangnya ini ya guys, semoga beneran keluar. Oke, kita buka langsung aja biar nggak terlalu lama. Uts, nggak bisa. Oke, langsung kita buka aja. Saya sebenarnya kepingin sih buka gini, cuman saya nggak terbiasa. Loh kan susah. Saya kalau lihat orang-orang buka kok enak banget. Udahlah. Memang kayaknya saya nggak boleh buka kayak gitu. Kita akan buka pakai cara digunting. Kita guntingin dulu ya guys. Kaget, kirain ada kartu kegunting. Memang agak tegang guys kalau gunting gini guys. Jadi memang sebaiknya itu diguntingin satu-satu, itu lebih aman, tapi lama nanti. Jadi kita akan guntingin beberapa aja. Ini ada kartu tiba-tiba nongol. Ada kartu yang tiba-tiba naik guys. Jadi mungkin itu Charizard ya. Mungkin dia berusaha terbang kabur karena merasa ada yang mau gunting. Have a faith guys. Intinya itu. Siapa tahu beneran dibacotin biasanya keluar. Oke. Wah, yang pertama ini sudah keluar sesuatu ini. Snom, Sinian, dan Ditto VMAX. Oke. Ditto VMAX ya. Kita lanjut. Wah, dikasih teaser dan ini Charmeleon. Ini mungkin ada induknya, guys. Pinsurgeon, Toughness Mental, Zygarde. Fletching, Aptofish, Combusken. Oh, Wailord V. Saya nggak main deck air sih, jadi nggak excited sama sekali. Seraora, Talonflame, Panty, Dust Tower, dan Tornadus. Dari beberapa box yang udah kita buka, kayaknya memang Missing Rare ini nggak segampang itu sih dapetnya ya. Nah, gitu V kan. Apakah ini ada kadalnya? Nah, apa ini? VMAX ini. Shiny VMAX, apaan? Oh, bukan Shiny. Galarian Darmanitan VMAX. Wah, ini berarti masih ada chance ini guys. Ada Shiny V mungkin. Ini kayaknya kita akan dapat kadal hitam lagi nih guys. Feeling saya ini. Semoga beneran. Kalau beneran gila. Fletching, Bea, Cucu, Tapu Koko. Ada sesuatu. Kelobobus, Kalian Darmanitan. Ternyata cuma Vika Volt V. Vika Volt V. Bell persis, Charmander, kasih teaser nih guys, Charmander nih guys, Charmander, nih kita rapikan dulu, Milotic, saya kok tegang ya, Eevee, Polgai dan Snom,
Snom. Wooper, Jolteon, Oshawott, Actosol. Susah namanya. Maklum, ilat Jawa guys. Eevee, oh Eevee-nya ada dua art ya. Zekrom. Wah ini. Wah, kadalnya di sini nih kayaknya, di sekitar-sekitar ini nih. Heatran. Nah, sisa berapa nih? Sisa 4 kayaknya. Wah, ini apa ini? SR. Karalis. Slotnya diambil Karalis, guys. Ya, kirain keluar Charizard. Cuman masih mungkin ya kayaknya. Have a faith. Senti Scorch. And look. Reshiram. Nice, amazing rare. Lumayan ini, guys. Tadi diomongin keluar akhirnya. Marion, Kangaskhan. Wah, ini nggak keluar ya, masihan ya. Kadalnya belum keluar, mungkin di pack berikutnya, guys. Kita lihat. Bentar-bentar, guys. Kartu saya yang saya tumpuk. Glossor. Mungkin harus dikeplek-keplekin temennya dulu. Keplek. Nah, dah. Mungkin mau keluar. Mungkin. Saya minggirin dulu. Biar nggak penuh. Kita buka satu-satu coba. Woi, hampir nyenggol kartu. Stadium Windon. SR. Grablok V. Wah, slotnya diambil ini deh. Tenang. Masih bisa, guys. Masih bisa. Kita masih ada harapan. Masih ada slot VMAX. Cari slot gendut. Atau Pikachu gendut. Bell Persis dan Terrakion. Teaser guys, Charmander. Eevee, Milotic. Saya kuning dua deh. Polgai, Wooper, Jolteon dan Pikachu VMAX. Beneran. Wah. Ini mesti untuk penghormatan, dia mesti dimasukkan ke kandangnya dia sendiri, guys. Kita masukkan ke kandang tikusnya. Saya ambil satu. Dua nih keluar. Apakah berikutnya kita akan dapat yang rainbow? Who knows? Cuvimax, nice. Oshawott, Medali Pahlawan, Skitty, Tapu Koko. Gunting lagi, tiga nih guys. Saya nggak tahu ini Pokemon V VA yang paling valuable apa, saya nggak tahu. Saya nggak hafal isinya apaan, karena ini gabungan dari beberapa expansion. Voltun V. Nah guys, ketutupan semua. Voltun V. Oke, terus Swablu, Quagsire, Toxel, dan Frostmourne. Ada item-item. Fletching, Pea, Pikachu. Oke, Pikachu, kamu masuk sini, masuk kandangmu. Ini Pikachu-nya kayaknya yang dari Vivid Voltage kemarin. Saya sempat dapat ini juga yang versi Inggris. Jadi Pikachu V-nya ada dua, guys. Yang satu art-nya yang lebih cute. Yang ini yang battle style dia. Heatran.
Analis, Tricosolv, dan Leon. Fletching, Fletchinder, Fenlight, Electrode. Snom, pemandian air panas. Charizard, nice. Kamu masuk ke kandangmu ya nak. Wah, ini ada item-item guys. Charmeleon. Apakah ini? Sentiscorch. Toughness Mantle, Fledgling, Arctofish, Arctosalt. Nah, namanya susah. Kita sisa 6 ya guys. Kita coba kumpulin 3-3 aja. Apakah kita akan dapat amazing rare? Maybe. Sentiscorch VMAX. Meskipun bukan Charizard, tapi ini lumayan ini. Not bad lah. Flareon, Vibrava, energi kuat, Kangaskhan. Wilmer, Sentiscorch, fosil langka, dan Ditto. Sisa 3 ini guys, keluar apa nih? Sup. Fenelope, Larvitar, Pokégear, Regirock, Eevee, Beartrix, Trapinch, dan Zeraora. Wah, sisa 1. Apakah ini keluar amazing rare? Oh, bukan, ini V nih guys. Torchic, Psyguard, dan Houndoom V. Ini saya belum pernah dapat. Lumayan lah ya. Oke guys, ini kali ini kita nggak nangkep kadalnya, tapi kita dapat tikusnya guys. Dan kita dapat amazing rare 1. Cukup menyenangkan. Oke guys, sampai sini dulu episode kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau kalian ada saran bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, stay safe, stay healthy. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya. See you on the next video. Bye-bye. Kesenggol.